anggaran pemerintah tentu butuh waktu, makanya kita inisiatif punya pakai dana pribadi merangka memperbaiki jalan yang rusak menuju kediaman saya di depan pasar. Kami punya cita-cita, punya angan-angan ketika kami menjadi wakil rakyat, juga kami punya nazar, karena menggunakan anggaran pemerintah tentu butuh waktu, makanya kita inisiatif punya pakai dana pribadi. Ini adalah jalannya jelek berkaitan dengan depan pasar itu, ini berhubungan dengan ekonomi, makanya kami punya inisiatif untuk memperbaiki ini secara pribadi. Sudah lama rusak Pak ya? Oh siap, kalau jalan ini sudah lama rusak, kalau lebih ya sekitar 7 sampai 10 tahun. Ya dikeluhkan keluarga deh, karena itu airnya Pak itu tidak bisa keluar, karena kalau musim hujan seperti biasa ada karuan, jadi kalau masyarakat lihat ada yang jatuh, itu yang dibayangkan seperti itu. Harapan warga kalau jalan jadi baik ini, seperti ini bagus, dan sebenarnya sangat senang sekali, karena dulu jalannya jelek bisa jadi bagus. Dan untuk transportasi mungkin dari luar kota, mau dalam ke dalam kota, itu bisa lancar. Terima kasih kepada Bapak yang mau membantu untuk memperbaiki jalan tersebut, karena sudah 10 tahun jalan tersebut belum pernah ada pembangunan. Belum pernah, Pak ya. Harapannya kalau nanti bisa dilanjutkan kepada Bapak untuk dilanjutkan perbaikan jalan yang lebih baik lagi. 10 tahun jalan rusak itu seperti apa keluhannya, Pak? Warga merasa sangat prihatin. Karena pada waktu musim hujan, banyak warga yang terjatuhan, banyak pedagang yang terjatuhan, jalan tersebut sangat rusak sekali. Banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.